Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di kesempatan hari ini saya mau babat di sela-sela sore saya nganggur ya guys. Ini udah menandakan jam 4 guys. Jadi saya mau bersih-bersih lah kebun sendiri ya guys. Daripada nganggur di rumah suntuk ya. Saya mau babat sedapatnya ya guys. Karena alhamdulillah punya dikit-dikit lah ada kebun ya guys. Oke, selama lama saya mau persiapan mau asap pisau dulu. Karena kemarin habis dipakai. Seperti biasa guys, Tanika. Kita cek dulu ada keretakan apa enggak, guys. Biasanya pisau kalau udah retak ya di sini. Kita tekan seperti ini. Akan kelihatan kalau udah retak, guys. Cuman kalau memang belum parah, kasat mata begini enggak bakal nampak, guys. Harus kita tekan ya. Alhamdulillah masih aman, nggak ada baling ya. Oke. Saya mau babat ini spotnya tipis ini guys, rumput tipis, jadi enak lah, nyaman ya tempatnya, juga enak. Saya kasih ring ini guys, karet ya. Pasang dulu. Kunci saya patah guys, enaknya yang pakai kayak kunci Shinzo ya, ada tangkainya. Ini kunci besi motor, tapi entah motor apa dulu ada di rumah, tapi nggak dipakai. Cuman kuat nih guys, tebel. Kalau yang bawaannya biasanya ini cepet lepas guys, lunak dia bahannya. Kalau yang agak bagus biasanya saya pakai merek Oregon guys, tebel dia businya, kuncinya. Asal kita teliti walaupun kendor baut ini ya guys, kita tetap terasa guys. As ini muter, ininya agak muter, keret gitu kan. Lama-lama memang kencang sendiri kalau kita di free, nggak dapat rumput, ini akan kencang sendiri. Cuman kita babatnya agak nyaman, harus kita cek kencengin lagi. Oke, saya mau persiapan dulu guys. Oke guys, kita lanjut ya. Persiapan saya atau safety saya ala kadarnya guys. Ini pakai karung guys, seperti biasa. Kacamata guys, kita pakai masker dulu ya. Kacamata. Pakai karung guys,
apa itu karung. Ya, karungnya buat biar kita aman, tetap bersih celananya, guys. Ya, banyak dikitnya buat ngeredam lah, guys. Batu-batu kecil, ranting-ranting kayu yang terpelanting akibat apa? Akibat terkena pisau ya. Oh iya, kan udah, cuman kasih tali karet, guys. Karung apa aja lah, yang penting agak besar ya. Kalau saya pakai karung bekas karung pupuk 50 kilo ini, guys. Sarung tangan penting, guys. Karena nggak tahu juga kadang kita terpelanting ya, batu-batu kecil kena ranting kayu tangannya. Ada lecet-lecet dikit, guys. Jadi kalau kita selesai babat terus mandi, rasa pedih. Jadi kalau pakai ini alhamdulillah aman. Cuman kalau yang belum terbiasa kurang nyaman sih sebenarnya pakai ini, guys. Awal mulanya saya dulu pertama ya. Oke, mantap, lengan panjang. Kita gas ya, guys. Kita mau bikin nada, guys. Nada mesin rumput ya. Ciri khas saya.